Halo teman-teman, ada penyusup. Ada penyusup guys. Ada kucing yang gak dikenal main masuk ke keluarganya si Minten. Gawat ini guys. Tidur guys. Seperti kucing lagi kecapean. Ini kesini hanya numpang tidur atau mau mencuri ikan asin terus tertidur di sini. Gawat ini guys. Keluarganya si Minten kali ini kebobolan. Yang dulu pernah kebobolan ikan asin, kali ini ada kucing yang gak dikenal main tidur di pos ronda ini. Dan kucing ini gak punya jadwal keamanan lingkungan. Hari ini hari Sabtu. Nah ini si Mintul. Si Mintul harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Karena si Mintul gak hadir. Si Mintul hari Sabtu dan Minggu jadwalnya. Ini si Mintul harus bertanggung jawab guys. Karena ada kucing pendatang baru ini yang gak dikenal main tidur di sini. Dan ini gak mau pakai bantal. Sudah ada bantal di sini. Ada bantalnya guys. Ini kucingnya siapa ini? Atau kucing liar? Atau kucingnya tetangga? Tapi kalau kucingnya tetangga, saya belum pernah lihat kucing ini. Selepas direnovasi, pos rondanya ini semakin laris guys. Ada kucing yang gak dikenal main tidur di sini semenjak habis direnovasi. Ini kalau tahu si Minten marah ini karena nggak memenuhi persyaratan masuk ke sini. Tuh seperti kucing lagi kedinginan atau masuk angin. Mungkin mau ikut gabung ke sini. Tuh guys, seperti kucing lagi kedinginan. Tapi ini kalau tahu si Minten mesti marah guys. Karena kalau masuk ke pos ronda ini harus memenuhi syarat ini. Dan kucing ini gak memenuhi syarat. Asal masuk, asal tidur, gak izin-izin dulu sama keluarganya si Minten. Dan si Mintul nih harus bertanggung jawab atas kejadian ini guys. Tuh guys, sama sekali gak bangun guys. Seperti kucing lagi capek atau penat. Kalau masuk ke sini itu harus memenuhi syaratnya ya seperti ini guys. Seperti yang tertulis di tiang pos ronda ini. Nah ini perhatian nomor 1, tamu wajib lapor Pak RT. Nomor 2, tamu wajib bawa ikan asin. Nah ini keduanya ini belum izin mungkin guys. Karena ini kucing ini nggak bawa ikan asin ke sini, sedangkan persyaratan di pos ronda ini harus izin dan harus bawa ikan asin. Oh no. Gawat nih si Mintul guys. Si Mintul kebobolan atau mau mencuri ini burung puter, karena di burung puter karena di bawahnya pos ronda ini ada burung puter. Itu lagi mengerami. Tanggung jawabnya keluarganya si Minten ini guys untuk menjaga keamanan lingkungan, selain itu juga menjaga burung puter yang ada di bawahnya pos ronda ini. Jadi tanggung jawabnya keluarganya si Minten tuh berat. Tuh main tidur guys, gak bangun saking ngantuknya mungkin sampai gak bangun. Atau perlu kita laporin Pak RT guys, gimana guys, menurut teman-teman gimana nih main tidur di sini guys? Atau kita laporin Pak polisi karena nggak izin ini guys. Dan saya baru tahu ini kucing ini, sebelumnya belum pernah tahu. Atau mungkin bisa jadi ada orang yang buang kucing daerah sini teman-teman,
ya mungkin ada kucing yang ada orang yang buang kucing yang di daerah sini. Oke guys, ini tak apa namanya koordinasi dulu sama si Mintul, karena si Mintul kali ini kebobolan. Oke, sampai ketemu lagi guys.